kita sama Tuhan dalam ibadah kita. Mari untuk Bapak Ibu jemaat yang masih di luar silakan boleh masuk. Kita akan mempersiapkan setiap ibadah masuk ke dalam kita untuk masuk dalam ibadah yang lain. Mari sebelumnya kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita akan bersaat dulu sejenak. Kiranya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan,
Tuhan melawat setiap pribadi kami. Tuhan memberkati kehidupan kami. Perkenankan kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami memuji memuliakan Engkau. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami boleh berdiri di hadapan Allah untuk menaikkan pujian penyembahan kami, syukur kami di hadapan Tuhan. Berkati kami semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan jemaat Tuhan yang beribadah di rumah saat ini, juga Tuhan memberkati dengan berkat yang sama, yang datang daripada Allah, urapan daripada Roh Kudus, memberkati dan menjamah setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh diberkati pada hari ini. Bapa, kami berdoa, kiranya Tuhan senantiasa membukakan hati dan pikiran kami dengan hati yang penuh sukacita, damai sejahtera daripada Allah, yang memenuhi hati pikiran kami, terlebih dari Roh Kudus Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kami, sehingga ibadah ini membuat kami bersukacita di hadapan Allah dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, Tuhan mengurapi dengan kuasa-Mu. Jemaat Tuhan yang beribadah diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang datang daripada Allah. Tuhan mengurapi mereka semua. Bagi mereka yang memiliki pergumulan permasalahan hidup, diberikan jalan keluar. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang kehilangan harapan diberikan kekuatan yang baru dan masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengikuti seluruh rangkaian ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus. Ibadah ini hanya kita serahkan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turun atas saudara kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dan cinta kasih daripada Tuhan Allah kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sebagai nats pembimbing kita pada hari ini, kita ambil di dalam kitab Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian nasihat kita, selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Biar Bapak Ibu juga meditasi Tuhan, kita akan bernyanyi bersama lagi mungkin yang nyantik yang menang halaman 173 namanya Cilogu. Terima kasih.
mengucapkan bersama pengakuan iman Prasuli. Pengakuan iman Prasuli 2-3. Dan yang tidak lain daunnya, apa saja yang berbuatnya berhasil.
bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditimbulkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan dalam pemukiman, begitu pula orang berdosa dan berkumpulan orang benar. Sebab Tuhan akan jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Kita akan menyiapkan pribadi lepas pribadi kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bersama-sama berdiri. Kita mau naikkan pujian yang mengatakan tak berhenti bacanya. Mari sekali lagi kita mau naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Buat Allah yang setia, buat Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, buat Allah yang tidak pernah melupakan kita. Kita akan bersama tak seorang pun dari kita. Kita akan belajar merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah
dengan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bulan Mei ini, minggu yang terakhir, kita berbicara tentang menggenapi misi Allah. Saudara dan saya, bagaimana kita bisa menggenapi misi Allah? Kita harus hidup searah sesuai dengan tujuan rencana Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Maka di hari ini saya akan membagikan kepada firman Tuhan kepada kita dengan tema arah hidup yang benar. Artinya saudara dan saya harus memiliki tujuan, memiliki arah kemana kita harus melangkah. Supaya kita tidak melenceng, supaya kita tidak hidup jangan jauh atau tidak dalam pengenalan akan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Maka dalam firman Tuhan ini, Rasul Paulus yang menuliskan kepada jemaat yang ada di Kolose dan berbunyi di dalam ayat 6, yang mengingatkan kepada jemaat yang ada di Kolose, dikatakan begini, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Ini Rasul Paulus kembali menegaskan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa jemaat di Kolose sudah menerima Yesus Kristus. Mereka bukan lagi orang-orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Orang yang telah memiliki jaminan. Orang yang sudah memiliki kepastian dan tujuan hidup yang jelas. Jangan lagi membiarkan hidup kita berjalan dalam ketidakbenaran, seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, ingat, kamu sudah hidup, kamu sudah menerima Yesus. Nah, bagaimana kalau kita sudah menerima Yesus? Rasul Paulus menegaskan di sini, sampai ada empat kata, empat kali diulang-ulang Bapak Ibu, tentang berbicara hendaklah. Ya, hendaklah kamu. Artinya, kiranya kamu berjalan sesuai dengan maksud Tuhan. Hendaklah, seharusnya tujuan, arah yang harus dijalani. Di dalam firman Tuhan ini, Rasul Paulus menegaskan kembali kemana arah hidup kita yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka oleh sebab itu, sebagai orang yang sudah menerima Yesus Kristus Tuhan, maka harus memiliki arah hidup yang benar dan jelas. Tujuan atau arah hidup yang benar, kita boleh melihat di dalam ayatnya yang ke-6 bagian B. Firman Tuhan berkata, karena itu, ini alasannya, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Rasul Paulus mengingatkan jemaat supaya hidup kita yang sudah menerima Yesus hendaknya tetap tinggal di dalam Dia, tetap ada di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur yang benar. Ya. Di dalam ayat 5 dikatakan bahwa barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Luar biasa Bapak Ibu. Inilah keuntungan kita. Inilah kelebihan kita, saudara, ketika kita tinggal di dalam Yesus. Kita akan menghasilkan buah yang banyak. Kita akan meminta sesuai. Kita akan meminta, kata firman Tuhan, akan menerimanya. Asalkan
Firman Tuhan katakan, tinggal di dalam Yesus dan firman Tuhan ada di dalam hidup kita. Jangan kita hanya meminta tetapi kita tidak di dalam firman Allah. Salah. Firman Tuhan katakan harus tinggal di dalam Dia. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan bahwa di luar Yesus ia seperti ranting yang dipotong dan dibuang dan akhirnya dibakar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah arah hidup yang benar yang firman Tuhan katakan, yang pertama, hendaklah hidupmu di dalam Dia. Kenapa? Karena di dalam Dia kita boleh berbuah banyak dan meminta apa saja ketika saudara dan saya tinggal dalam firman Tuhan. Ia akan memberikan kepada kita. Juga dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Kolose pasal 1 ayat 10 sampai yang ke-12. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Inilah yang sangat penting Bapak Ibu, kenapa kita harus kita tinggal di dalam Dia. Karena kita boleh layak di hadapannya, kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kita diberikan kekuatan. Kekuatan dalam menanggung segala sesuatu, kata firman Tuhan. Menanggung segala sesuatu ini berbicara tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu sukacita, entah itu mengalami berkat, atau sedang dalam kesulitan, dalam pergumulan. Ingat firman Tuhan sudah berkata, dengan segala sesuatu Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menanggungnya. Ini yang pertama Bapak Ibu, hendaklah hidupmu di dalam Dia. Yang kedua, arah hidup yang benar. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 7a, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Yang kedua, arah hidup yang benar ketika saudara dan saya sudah menerima Yesus Kristus sehingga kita boleh menggenapi misi Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ada dua hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini. Rasul Paulus memakai dua gambaran Bapak Ibu yang berbicara tentang pohon dan batu. Pondasi. Nah, Rasul Paulus memakai gambaran pohon, dikatakan berakar. Sangat penting bahwa akar adalah fungsinya mencari makan. Memang tidak kelihatan karena dia ada di dalam tanah, tetapi dia memiliki tugas yang luar biasa, yaitu mencari makan, mensuplai semua makanan supaya menghasilkan buah. Akar untuk mencari makanan dari dalam tanah. Demikian pula kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Hendaknya kita berakar di dalam Yesus. Karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Dialah yang menjadi aliran yang mengalirkan seluruh apa yang menjadi keperluan hidup kita. Baik itu kebutuhan sehari-hari dan juga dalam kehidupan, terlebih dalam kehidupan rohani. Ia adalah sumber kehidupan kita. Ialah yang akan memberkati saudara dan saya. Maka saudara dan saya, firman Tuhan katakan, harusnya berakar di dalam Dia. Karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Karena dari Dialah semua segala sesuatu boleh ada. Inilah gambaran yang pertama yang Rasul Paulus katakan, hendaknya berakar di dalam Dia. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8 dikatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kenapa? Karena ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa. Inilah gambaran orang yang berakar di dalam Tuhan. Ia tidak akan mengalami kegelisahan hidup. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak mengalami panas terik. Ia tidak mengalami kekeringan. Tetapi ia tetap hijau, menghasilkan buah yang banyak. Saudara, untuk kita berkenan di hadapan Tuhan, mari kita berakar di hadapan-Nya. Mari kita berakar di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena Dia adalah sekali lagi sumber kehidupan kita. Mazmur pasal 1 ayat 3 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini adalah janji firman Tuhan. Ini adalah sebuah kekuatan bagi kita ketika kita berakar di dalam Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya sekedar berbunyi begitu saja, Bapak Ibu. Tetapi ini adalah mempunyai kuasa ketika saudara dan saya mau melakukannya. Gambaran yang kedua, yang Rasul Paulus telah katakan di situ, dikatakan apa? Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Paulus kembali mengumpamakan bagaimana kita yang hidup dalam Yesus, yang sudah menerima Yesus, hendaknya kita menjadikan Yesus sebagai batu pondasi yang menjadi tumpuan sebuah bangunan. Artinya sebagai orang percaya, kita harus mendasarkan hidup kita di atas Dia. Setiap keputusan dalam hidup, setiap perilaku kita, cara berpikir kita harus sesuai dengan apa yang Yesus Kristus mau di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia adalah kekuatan. Karena Dia adalah benteng kehidupan kita. Saudara, Raja Daud, kita boleh melihat kalau kita membaca dalam kitab Mazmur bagaimana Raja Daud mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan, membesarkan Tuhan karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang ia rasakan, yang ia terima di dalam kehidupannya. Ia berkata di dalam Mazmur pasalnya yang ke-18 ayat 2 sampai 3. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Saudara, Daud bisa mengatakan ini karena ia sudah merasakan, karena ia sudah menerima betul-betul bagaimana Tuhan menyertai kehidupannya. Mulai ketika ia masih seorang remaja yang menggembalakan domba di padang rumput, sampai ia diangkat menjadi raja. Dan begitu banyak musuh mengejar-ngejar kehidupannya. Bahkan Raja Saul sekalipun, ia mengejar, mau membunuh Raja Daud. Tetapi Daud selalu berserah pada pimpinan Allah. Bahkan dalam kesempatan untuk bisa membunuh Raja Saul, ia tidak melakukannya. Ia selalu bersandar kepada Tuhan. Ia selalu memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk membalaskan semua apa kejahatan orang Raja Saul yang sudah diperbuat Raja Saul kepadanya. Ia tidak mencoba mengambil hak Tuhan. Tetapi ia berserah penuh. Ia berkata, Tuhan adalah kota bentengku, kubu pertahananku, penyelamatanku. Saudara, sekali lagi, orang yang bisa berkata demikian adalah hanya orang-orang yang sudah mengalami peristiwa atau mujizat nyata, kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Inilah gambaran Rasul Paulus katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kenapa? Karena ia adalah sumber hidup kita dan ia adalah benteng kota perlindungan yang akan menyertai kehidupan kita setiap saat. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arah hidup yang benar ketika kita sudah memiliki atau sudah menerima Yesus Kristus sehingga kita bisa menggenapi misi Allah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, di dalam ayatnya yang ketujuh bagian B dikatakan di situ adalah,
Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Yang ketiga, hendaklah bertambah teguh di dalam iman. Ya. Dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi, mari saudara dan saya berdiri teguh di atas firman Tuhan. Tidak kebetulan Bapak Ibu, situasi saat ini yang sedang terjadi bukan hanya di tempat kita, bahkan seluruh dunia sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Itu bukan hanya sebuah kebetulan. Tuhan izinkan semua itu dalam sebuah rencana seizin Tuhan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang percaya kepadanya betul-betul dimurnikan. Saudara dan saya betul-betul dimurnikan di dalam iman. Saudara dan saya saat ini tidak berkumpul di gereja untuk beribadah bersekutu. Hanya bisa beribadah di rumah masing-masing. Tetapi walaupun hanya ibadah di rumah Bapak Ibu, ketika saudara memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, saudara tidak akan pernah melewatkan satu hari pun untuk beribadah kepada Tuhan ketika ibadah raya bersama-sama dengan jemaat yang lain, walaupun ibadah di rumah. Kenapa? Karena kita berdiri di atas iman yang benar. Berdiri di atas iman yang teguh. Kenapa kita harus berdiri di atas iman Bapak Ibu? Ya, firman Tuhan katakan di dalam Efesus pasal 6 ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Inilah pentingnya saudara dan saya bertambah teguh dalam iman. Karena iman itu adalah perisai kekuatan yang bisa membentengi saudara dan saya dari panah api si jahat. Iblis selalu melakukan serangan menjatuhkan orang-orang yang percaya. Iblis menyerang orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, Bapak Ibu, iblis tidak mengejar. Kenapa? Karena ia berkata, sudah berteman, sudah berkawan. Untuk apa lagi dikejar? Ya. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, iblis selalu mencari cara untuk menjatuhkan, untuk mencobai, untuk menghancurkan dan membinasakan iman kita. Tetapi percayalah, firman Tuhan katakan, pergunakanlah perisai iman. Pergunakanlah perisai iman, karena hanya iman itulah yang dapat memadamkan semua api dari jahat. Segala serangan yang bertubi-tubi, masalah persoalan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, jangan kita ragu, jangan kita bimbang, percaya sama Tuhan. Dengan iman kita diselamatkan, dengan iman kita boleh mengalami mujizat-mujizat daripada Allah. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya. Jangan mengira. Kalau saudara dan saya hanya hidup dalam kebimbangan, hanya hidup dalam kekhawatiran, hanya hidup dalam ketakutan, saudara, firman Tuhan katakan, tidak kita menerima apa-apa. Tetapi hanya dengan iman, hanya dengan percaya di dalam Tuhan, saudara dan saya boleh mengalami mujizat daripada Allah. Maka sangat penting, saudara, untuk kita bertambah teguh di dalam iman. Karena iman itu datangnya, timbulnya dari pendengaran firman Allah. Maka saudara, jangan jenuh-jenuh, jangan pernah kita lalai untuk memberikan waktu kita bersama di dalam merenungkan, membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena dari sanalah sumber iman kita. Sehingga iman itulah yang akan menguatkan saudara dan saya semakin berdiri teguh, bertambah teguh dalam setiap kehidupan kita. Saudara dan saya tidak lepas daripada yang namanya masalah, pergumulan, tantangan, cobaan, baik dari dalam diri kita sendiri, baik
yang didatangkan oleh orang lain maupun oleh karena bencana-bencana alam, Bapak Ibu. Ya. Ada banyak orang saat ini sedang mengalami penderitaan, kesulitan, ya, oleh karena Tuhan izinkan terjadi sebuah bencana yang dulunya mereka adalah orang yang melimpah, tapi dalam sekejap waktu mereka dalam penderitaan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita berdiri teguh di dalam iman? Firman Tuhan, kalau saudara dan saya mau menggenapi misi Allah, maka kita harus hidup memiliki arah hidup yang benar, yaitu bertambah teguh dalam iman. Yang ketiga, yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat yang perlu kita pelajari. Di sini dikatakan di dalam poin C, ayat 7 poin C, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, naikkanlah ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 7, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun yang saudara perbuat, apapun yang saudara perkatakan, lakukanlah itu dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan dengan bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut, Bapak Ibu, tidak akan mendapat apa-apa di hadapan Tuhan. Dengan sungutan kita, saudara, kita akan membatasi kuasa Allah terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi dengan ucapan syukur, kita mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Mengucap syukur. Kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa saudara dan saya sudah dimulai dari karya penebusan Yesus Kristus. Di mana ia sudah mengampuni saudara dan saya, memperoleh kehidupan. Ia sudah memberikan yang terbaik atas kehidupan kita. Sehingga kita yang dulunya tidak memiliki apa-apa, kita tidak memiliki harapan, tidak memiliki tujuan hidup, tetapi dalam Kristus kita memperoleh segalanya. Kita bahkan memiliki jaminan keselamatan hidup. Maka seharusnya saudara, rasa syukur perlu kita naikkan di hadapan Tuhan. Dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan apapun, kita selalu mengucap syukur atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Termasuk apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mazmur pasal 28 ayat 7, firman Tuhan berkata, Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanyalah hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Raja Daud dikenal sebagai pribadi yang sangat senang dengan yang namanya mengucap syukur. Ia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena dengan cara itu ia bisa menerima kekuatan dan bisa bertahan dalam segala keadaan. Mengucap syukur, Bapak Ibu, membuat saudara dan saya bisa menerima keadaan. Baik keadaan kita secara pribadi, keberadaan keluarga kita, bahkan apa yang menjadi, apa yang sedang kita alami saat ini. Hanya dengan mengucap syukur, Bapak Ibu, kita boleh melewati hari-hari kita. Mungkin saudara dan saya sedang mengalami situasi dalam kondisi, dalam kesulitan, yang tidak bisa atau mungkin orang lain tidak tahu bagaimana penderitaan, kesulitan, situasi yang sedang kita hadapi. Tetapi jangan takut, naikkanlah syukur di hadapan Tuhan. Naikkan syukur bahwa kesempatan hidup hari ini adalah kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga Bapak Ibu, dengan mengucap syukur, kita mampu menjalani kehidupan sepanjang hari, bahkan hari-hari yang akan kita lalui. Dan Tuhan akan semakin melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita ketika kita memulai kehidupan kita dengan rasa syukur. Tetapi kalau hidup kita udah mulai hidup dalam sungutan kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan, Bapak Ibu, bukan yang terbaik yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi hidup kita semakin terpuruk, hidup kita semakin jauh daripada Tuhan dan hilang di hadapan Tuhan. Maka
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai membangun hidup kita sesuai dengan firman Allah, mengarahkan tujuan hidup pada dasar yang benar, sehingga kita menjadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan dan yang berkenan kepada Allah. Empat hal ini yang bisa saya bagikan kepada kita, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, kekuatan bagi kita di dalam menjalani dan menggenapi misi Allah dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama-Mu kami bersyukur atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar termaterai dalam kehidupan kami melalui karya Roh Kudus, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi terus memberkati kehidupan kami, supaya kami terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini, sehingga keberadaan hidup kami tidak sia-sia, tetapi sampai akhir hidup kami, kami menjadi pelaku firman Allah. Berkati firman-Mu Tuhan, hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi Roh Kudus Allah yang terus bekerja untuk menerjemahkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sesuai dengan tingkat pengertian kami masing-masing, sehingga firman-Mu terus berbuah dan bertumbuh, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya damai sejahtera Allah Engkau mencurahkan bagi negeri kami. Pulihkan negara kami Tuhan, ampuni setiap dosa pelanggaran yang kami perbuat, baik kami secara pribadi maupun bangsa-bangsa kami Tuhan, dan para pemerintah, pemimpin-pemimpin kami yang sudah berbuat salah di depan Tuhan. Kira Tuhan yang mengampuni. Tuhan pulihkan negeri kami Tuhan, menjadi negeri yang diberkati oleh Tuhan. Berkati presiden dan wakil presiden dan seluruh jajarannya Tuhan, untuk boleh mengerjakan tugas tanggung jawab dalam membangun negara ini Tuhan. Seluruh jajarannya, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, ke pelosok sekalipun Tuhan, Tuhan memberkati. Dan bila Tuhan berikan keamanan di negara kami Indonesia ini Tuhan, berikan kekuatan, berikan kemampuan kepada pihak-pihak keamanan yang melaksanakan tugas untuk menjaga kesatuan NKRI Tuhan. Biarlah perlindungan penyertaan Tuhan boleh terjadi, sehingga negara kami tetap utuh dalam NKRI. Pulihkan negara kami dari segala sakit penyakit tadi, wabah penyakit COVID-19 ini Tuhan. Tuhan jamah dan pulihkan. Engkau yang berkati Tuhan, pulihkan negeri kami Tuhan Yesus Kristus. Dan semua wabah ini Tuhan, Tuhan yang hanya Engkau Bapa yang bisa menghancurkan dan mengangkat dari dunia ini, sehingga kami boleh hidup dalam kenormalan kembali Tuhan, dalam hidup sosial, kehidupan sosial, dan dalam kehidupan perekonomian yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk para tenaga medis yang terus berjuang untuk bekerja dalam menangani sakit yang sakit, yang sudah terkonfirmasi COVID-19 atau penyakit-penyakit yang lain, diberkati oleh Tuhan. Lindungi mereka, sertai para dokter, tenaga medis, perawat, ataupun profesi mereka yang saat ini sedang bekerja di bidang kesehatan, tolong mereka. Dan kami berdoa biarlah perlindungan penyertaan Tuhan yang sentiasa menyertai mereka. Kami berdoa Tuhan untuk daerah kami, Kalimantan Barat, berkati dalam nama Yesus Kristus. Gubernur kami, Kabupaten Sintang dan Bupati kami, berkati dalam nama Yesus Kristus. Kecamatan Kutung Motongan, sama kami berkati oleh Tuhan. Nama mereka yang berkati oleh Tuhan. Biar semua dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mencurahkan berkat, damai sejahtera dalam kehidupan setiap orang-orang yang ada di daerah ini Tuhan. Ada berkat, ada pertolongan, ada perlindungan, ada damai sejahtera, sukacita, hidup dalam kerukunan, hidup dalam kebersamaan, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati mereka. Setiap gereja-gereja yang melayani Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus untuk gereja GPSK, di mana saat ini kami berorganisasi dalam membina kehidupan iman kami. Berkati dalam nama Yesus Kristus. Pemimpin kami, para pengurus pusat, pengurus daerah, hamba-hamba Tuhan yang melanjutkan gereja lokal, para pengurus gereja, diberkati oleh Tuhan. Biar tangan Tuhan yang campur tangan, sehingga organisasi Tuhan sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, semakin berkembang di dalam membawa jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Cengah, Emmanuel dalam Merakai, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya buat kekalasan dan tercurah bagi jemaah Tuhan. Biarlah Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai. Di masa pandemi Tuhan, senantiasa jemaah Tuhan semakin setia kepada Tuhan. Terus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan.
teguh berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Mereka tetap taat dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Baik mereka yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah. Senantiasa Tuhan melawat dan mencurahkan berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang melakukan buatkan. Yang melalui persoalan hidup diberikan jalan keluar. Bagi mereka yang kehilangan tujuan hidup diberikan pengharapan baru di dalam Kristus Yesus. Dan biarlah kemenangan demi kemenangan atas pencobaan hidup yang terjadi Tuhan, Engkau berikan kepada mereka sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Pekerjaan usaha mereka yang sedang dikerjakan diberkati oleh Tuhan. Biarlah dalam melalui Tuhan mereka memperoleh berkat daripada Allah dan mereka menikmati kasih Tuhan dan sentiasa memuji dan mengucap syukur dalam nama Tuhan. Kami berdoa secara khusus pada hari ini Tuhan untuk Nadim, anak daripada Ibu Mila Tuhan yang saat ini sedang dirawat di puskesmas. Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan sakit penyakit, sakit perut dan penyakit mutadir tetapkan nama Yesus Kristus bilang Tuhan jamah dan Engkau sembuhkan dengan kuasamu sehingga pemulihan mulai terjadi dan bagi jemaat Tuhan yang lain yang sedang sakit dalam pemulihan mereka diberkati oleh Tuhan dan biarlah karya Allah terus berkarya bagi jemaat Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin dan berkati kami, sukacita, damai sejahtera, kesehatan menjadi bagian hidup kami, kerukunan antara kerukunan keluarga, suami istri, anak-anak tua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, pelayanan kami di Manuel ini Tuhan berkati para pengurus gereja, penasehat dan jemaat sentiasa hidup dalam persekutuan dan bersatu di dalam memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat anugerah bagi kami. Doa permohonan kami ini hanya kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa kami dari Dia. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namaMu, jadilah kehendakMu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan mengakhiri sebuah ibadah kita, saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Dan saya akan meminta dalam doa kita. Thank you.
selesai. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.